banjir di Bayangkara Residen Blok I RS T total tertutup banjir. Air kali yang sebelahnya meluap. Ini tadi sampai ada yang pingsan, ada yang dibantu. Ini teman-teman benar-benar total di Blok I RS tertutup. BPBD kayaknya juga belum turun. Ini masih banyak warga yang menyelamatkan diri, menyelamatkan barang-barangnya, dan anak-anak kecil terutama. Kebetulan Nanda lalu Erza juga berada di Blok I, tapi alhamdulillah sudah mengungsi ke atas. Kayaknya barang-barang banyak yang tidak bisa diselamatkan karena ini berarus, banjirnya berarus. Ini teman-teman, arusnya lumayan kencang, kuat seperti arus kali. Dan hujannya belum juga berhenti. Nah ini kayaknya tambah deras, arusnya tambah deras. Ampun BPBD sedang OTW. BPBD Lombok Barat sedang OTW dan provinsi juga kayaknya akan turun. Nah ini teman-teman ada yang mau diselamatkan kayaknya warga ini. Teman-teman, Pak Komandan, tolong bantu kami di sini kejebak, nggak bisa kemana-mana. Ini udah sedada dan arusnya deras banget. Kita udah nggak kuat nahan arus. Tolong banget, tolong mohon bantuannya ya buat semua kita di Bayangkara Residen. Tolong banget. Ya Bu, Allah Rabbi ya Karim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaga. Hai guys, rumah warga habis tergerus dengan banjir. Jembatan putus di Desa Lembah Sari, Kecamatan Batu Layar guys. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan hujan segera reda. Kira lengan ni aku kok ni ang Rubin. Ah?
Apa nak? Ayo. Nah,